البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan dikit lagi dari kitab syarah Lum'atul I'tiqad insyaallah oleh Syekh Shalal Fauzan atsabahullah. Pelajaran terakhir kita ambil adalah seputar makna definisi al-iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Naam. Apa definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah? Apa? Naam, qaulun bil lisan, sima, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Lima perkara yang dipakai untuk mendefinisikan apa iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Naam. Disebutkan di sini barakallahu fiik. Halaman 161 kita ambil matannya saja. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dharrah aw khardalah aw khardalat nam aw khardalatin aw dharrah burrah khardalah dharrah. Itu artinya semuanya sama. Sama dalam hal apa? Maknanya adalah sekecil apapun keimanan ada, itu nanti akan dikeluarkan oleh Allah dari siksa api neraka selama ada keimanan di situ. Bayangkan. Yakhruju minan nar, akan keluar dari siksa api neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, memiliki sekecil biji sawi atau sekecil apapun berupa keimanan. Faja'alahu mutafadilan. Di sini berarti apa? Rasulullah SAW menjadikan iman itu mutafadilan, bertingkat-tingkat. Ada tinggi, ada na'am barakallahu fik, rendah. Ada ketika naik, ada juga turun. Naam. Itu yang beliau sebutkan sini. Jadi kesimpulannya, imannya seorang hamba itu enggak stabil. Tidak seperti apa? Pemikiran siapa? Al-Murji'ah. Yang mereka mengatakan bahwasanya iman itu stabil. Iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Sempurna terus, tidak ada pengaruh sama sekali. Amalan-amalan, kemaksiatan, minum khamr, berjudi, mabuk-mabukan, imannya sempurna seperti imannya siapa kemarin? Jibril dan Mikail. Kemudian Murji'ah juga ekstrim, bahwasannya orang yang beriman ketika sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajib masuk surga. Karena apa? Karena amalan kemaksiatan enggak berpengaruh sama sekali. Imannya kalau sempurna di mana tempatnya? Di mana tempatnya kalau iman sempurna? Di surga wajib kata Murji'ah. Khawarij Mu'tazilah mengatakan apa? Kekal di neraka. Pelaku dosa besar. Walaupun punya keimanan, kekal di neraka. Ahlus Sunnah mengatakan apa? Di akhirat tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika menghendaki untuk mengadab, mengadab. Jika menghendaki untuk diampuni, diampuni. Dimasukkan dalam surga Allah Ta'ala secara awal permulaan itu menurut ahlus sunnati wal jama'ah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.